mau ketemu dokter, iya sih boleh. Bentar ya. Hai guys, jadi ini sekarang aku sudah mau di Korean Peel. Nggak penasaran? Ikutin terus saja, oke? Jadi ini aku udah selesai treatmentnya. Jadi ini treatmentnya tadi kita ada apa aja dok? Oke, tadi si Vero di facial, jadi bersihin dulu komedonya. Habis itu kita Korean peel supaya nggak kulit-kulit matinya juga. Habis itu untuk jerawat-jerawat yang gede ada disuntik sedikit supaya lebih cepat kempes. Jadi biar jerawatnya cepat reda dan juga lebih cepat bersih juga. Nah, sekarang aku lagi mau lanjut ke treatment kedua. Aku sih sumpah puas banget sama treatment yang pertama. Dan untuk yang treatment kedua ini aku tuh masih gak tahu nih mau diapain. Jadi yuk langsung ikut aja ke dalam. Guys, ini sekarang udah mau treatment kedua dan aku mau di Korean peel lagi. Di setelah di Korean peel baru nanti akan di derma punch. Karena ini jerawat-jerawat harus dibahas gitu. Kemarin abis treatment pertama muka aku jadi lebih glowing. Cuman emang masih ada beberapa jerawat gitu. Ini kan treatment yang kedua ya, pertemuan kedua nih. Kan udah gak terlalu aktif jerawatnya. Kita bisa tetap Korean peel untuk bersihin komedo sama jerawat, nanti beberapa aku suntik supaya lebih cepat kempes. Terus untuk pori-pori kamu, aku akan lakuin derma punch. Itu jadi untuk ngecilin pori, jadi supaya lebih mulus ya, jadi lebih glowing juga kulitnya. Halo, ini sekarang aku udah selesai treatment kedua ya dok ya. Jadi pas treatment pertama aku ngerasa banget muka aku tuh makin glowing. Oke dok, kalau gitu kita ketemu lagi di treatment ketiga ya. Boleh. Oke guys, juga stay tune terus di YouTube channelnya Dermaster. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channelnya Dermaster Klinik Indonesia.